Assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya Mama Moza. Hari ini pagi-pagi saya mau jalan kaki sambil olahraga menuju ke minimarket nih teman-teman, untuk membeli keperluan rumah yang sudah habis. Ikuti terus ya, dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan juga terima kasih ya, dan semoga rezeki kalian diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai di minimarket. Nah, yang pertama saya ambil adalah saya mau beli odol ya. Karena odol di rumah sudah habis, saya langsung aja menuju rak untuk membeli odol. Kemudian saya mau pilih-pilih yang lainnya, dan ini juga saya lupa bawa catatan ya, jadi saya bingung mau beli apa aja nih. Mungkin ke mie instan aja deh, karena mie instan juga kalau musim-musim kayak gini nih, kadang hujan kadang panas, jadi seger-seger juga ya makan mie instan. Lalu kemudian saya mau beli minyak goreng. Ini alhamdulillah ya, sudah ada penurunan sedikit untuk harga minyak goreng. Sekarang yang ukuran 2 liter ini harganya sudah 38.900. Alhamdulillah ya, walaupun sedikit demi sedikit tapi ada penurunan. Oh iya, kalau di tempat kalian bagaimana? Apakah sudah ada penurunan juga untuk harga minyak goreng? Atau masih mahal nih, teman-teman? Kemudian lanjut ke rak persausan. Karena saus di rumah sudah habis. Lalu juga jangan lupa untuk membeli kopi, karena kalau nggak ngopi itu kepala pusing 7 keliling. Dan jangan lupa juga mau beli susu untuk anak-anak, karena mereka juga masih tahap pertumbuhan, jadi harus dikasih susu biar cepat tinggi ya bunda ya, yang ada di rumah. Jangan lupa kita memberikan cemilan yang sehat-sehat ya untuk anak kita ya. Dan ini juga nggak kalah pentingnya adalah bahan-bahan untuk membuat kue. Karena saya senang membuat kue, jadi stok dan bahan untuk membuat kue harus selalu tersedia, supaya kalau lagi kepengen buat kue langsung tinggal eksekusi. A few moments later. Alhamdulillah selesai juga belanjanya. Sekarang kita bayar. Dan setelah selesai belanjanya, saya mau pulang. Ternyata di luar hujan, guys. Oke, kalau gitu kita berteduh dulu di sini sampai hujannya reda. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti saya belanja.